Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya, proses pemanenan tanaman labu madu yang kita lakukan proses penanaman dengan sistem polybag. Seperti yang ada di belakang saya ini, tanaman labu madu sudah siap kita panen. Nah, bagaimanakah ciri-ciri tanaman labu madu siap panen serta penanganan apa yang harus kita lakukan supaya tanaman labu madu ini bisa berbuah kembali seperti semula untuk periode kedua. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut kami informasikan. Baik sahabat pencinta tanaman semua, nah inilah hasil proses penanaman tanaman labu madu yang saya lakukan dengan sistem penanaman di polybag seperti ini, yang mana dalam proses penanaman ini saya hanya menanam sekitar 5 polybag saja, dan alhamdulillah hasil panen labu madu kita rata-rata menghasilkan, kemarin saya sudah sortir di sini, saya hanya menyimpannya sampai 2 buah saja per pohon. Ya, ini tujuannya agar usia tanaman bisa lebih panjang ya, supaya nanti pada saat hasil pemanenan yang kita lakukan ini itu nantinya bisa berbuah kembali dan buah yang dihasilkan juga berkualitas. Nah, nanti di sini saya akan memberikan kepada teman-teman semua bagaimana sih ciri-ciri labu madu siap dipanen. Kemudian kita akan timbang berapakah rata-rata buah yang dihasilkan setiap pohonnya. Dan setelah itu nanti saya akan memberikan sedikit tips ya, bagaimana proses perawatan tanaman labu madu supaya setelah proses panen ini tanaman labu kembali berbuah. Nah, baik teman-teman, di sini nanti akan saya memberikan tips ya, bagaimana caranya supaya panen labu madu kita ini nantinya kembali berbuah. Dan ini saya sudah lakukan prosesnya 2 minggu yang lalu dengan pemberian pupuk lanjutan, dan nanti sebentar saya akan lakukan lagi proses pemupukan lanjutan supaya tanaman labu madu kita ini menghasilkan buah. Nah, bisa kita lihat buah kedua dari labu madu ini sudah ada lagi, dan hampir dikatakan ini sudah keluar semua lagi bunga. Ini hasilnya, dan rata-rata labu madu kembali berbunga dan berbuah lebat. Ini sudah hasil penyerbukan yang saya lakukan. Ini juga sudah berhasil semua, dan kalau kami amati di sini sudah menghasilkan sampai beberapa bunga, dan ini lagi keluar. Nah, di sini nanti saya akan memberikan bahan pupuk apa saja yang akan kita berikan supaya proses hasil panen ini kembali memperbesar buah yang dihasilkan pada periode selanjutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut kami informasikan. Baik teman-teman, nah untuk proses pemanenan labu madu, ciri-cirinya sudah bisa kita lihat dari yang pertama, dari segi umur. Biasanya umur proses penanaman labu madu itu sekitar 85 hari sampai 90 hari, dan tanaman labu madu kami ini sudah memasuki usia sekitar 90 hari. Nah, yang kedua, ciri-ciri labu madu yang bisa kita lihat secara fisik yaitu bentuk dari kulit ya, kulit labu madu ini sudah berwarna oranye ya seperti ini, dan lebih mulus mengkilat seperti itu. Dan kemudian yang kedua, sulur yang ada sebelum tangkai buah itu sudah mulai mengering seperti ini, bisa kita lihat teman-teman sudah mengering ya. Walaupun yang lainnya ini kita lihat ya, ini kalau kami lihat di sini yang dua ini sudah sangat layak sekali. Kalau ini mungkin sekitar 1 mingguan lagi kita panen, jadi panennya nanti kita lakukan secara bertahap. Kemudian langkah selanjutnya bisa kita lihat dari bentuk tangkai yang ada di labu madu ini juga sudah berubah warna menjadi kecoklatan seperti itu. Nah, oke, bagaimanakah cara proses pemanenan labu madu yang baik supaya hasil panen labu madu kita ini bisa tahan simpan sampai beberapa bulan? Nah, berikut kami informasikan. Baik, untuk proses pemotongan labu madu yang kita lakukan, usahakan pemotongan kita lakukan pada tangkai di sini ya. Jangan memotong jangan memotong buah labu di sini atau memanennya memotong di sini, tapi usahakan berada di tangkai sini supaya nantinya tangkai yang mengering ini tidak sampai merusak nanti kualitas buah pada saat kita lakukan proses penyimpanan. Baik, saya akan lakukan dulu proses pemanenan. Hasil panen labu madu kita sudah menghasilkan buah seperti ini. Oke. Kemudian saya akan panen dulu sebanyak 2 pohon, karena ini yang sebelahnya ini belum
terlalu tua, mungkin sekitar satu mingguan lagi kita akan panen. Nah, kita potong lagi di tangkai sini. Nah, seperti ini ke teman-teman. Nah, inilah hasil panen labu madu kita, dan sekarang kita akan timbang berapakah rata-rata buahnya. Baik teman-teman, sini saya akan coba menimbang satu buah dari pohon buah labu madu yang kita hasilkan. Bisa kita lihat hasil berat buah labu madu yang kita hasilkan, yang penanaman di sistem polybag ini rata-rata menghasilkan 2 kiloan. Ini bisa dilihat, kita ganti lagi yang satunya ini. Nah, ini juga beratnya rata-rata 2 kilo. Jadi kita estimasi yang masih ada ini kira-kira rata-rata beratnya sekitar 1,5 sampai 2 kiloan. Nah, mungkin ini sedikit hasil panen labu madu kita dengan sistem penanaman di polybag seperti ini. Baik teman-teman, nah untuk tips perawatan lanjutan pada tanaman labu madu, apalagi di tempat saya ini sekarang lagi musim hujan, jadi kita harus memangkas daun-daun yang agak mengalami infeksi penyakit seperti ini, karena proses pengendalian dengan fungisida susah kita lakukan karena selalu tercuci oleh air hujan. Jadi solusinya bisa kita lakukan pemangkasan daun seperti ini yang terinfeksi. Nah, ini saya sudah lakukan proses pemangkasan daun yang mengalami gejala infeksi bercak daun seperti itu. Ya, proses pemangkasan juga pada daun-daun yang tidak produktif saya lakukan seperti ini untuk memberikan ruang supaya tingkat kelembaban itu kita kurangi. Jadi tunas-tunas air yang tidak produktif itu bisa kita lepas semua seperti ini. Baik teman-teman, sekarang saya akan lakukan proses pemupukan lanjutan untuk kembali supaya buah hasil labu madu kita ini dapat memperbesar lagi buah yang dihasilkan pada periode berikutnya. Nah, bahan-bahan apakah saja itu, berikut informasinya. Baik sahabat pencinta tanaman semua, nah inilah 3 komponen bahan pemupukan lanjutan pada tanaman labu madu yang saya sudah habis panen, dan supaya buah yang dihasilkan dapat merangsang kembali tumbuhnya bunga baru atau buah baru seperti itu. Nah, baik, yang pertama di sini saya gunakan pupuk NPK ya. Jadi di sini yang warna merah ini adalah jenis NPK Ponska ya 1616 seperti itu. Jadi supaya teman-teman bisa mudah dalam menghitung konsentrasi pupuk, di sini saya sudah siapkan air 10 liter. Jadi pupuk NPK di sini kita berikan sebanyak 4 sendok makan. Jadi masing-masing kalau hitungan liter itu adalah 4 gram per liter air. Nah, langkah selanjutnya kita akan merangsang lagi proses pembungaan dengan menggunakan pupuk KNO3 putih. Ya, tidak usah saya jelaskan di sini karena sudah sering juga saya memberikan informasi pada video-video sebelumnya. Nah, untuk dosis Anda bisa menggunakan 2 sampai 5 gram per liter air. Nah, di sini saya akan hanya memberikan 3 sendok makan seperti ini. Dan yang terakhir kita akan tambahkan pupuk magnesium sulfat, yang mana kandungan magnesium sulfat ini adalah magnesium 16% dan sulfur 13%. Nah, fungsi dari pupuk ini adalah memperbaiki kualitas daun dan juga memperbaiki cita rasa dari buah seperti itu. Nah, untuk dosis Anda bisa gunakan juga 3-5 gram per liter air. Di sini saya akan memberikan sebanyak 2 sendok makan. Nah, semua bahan kita aduk sampai betul-betul larut, dan selanjutnya tinggal kita kocorkan ke tanaman. Baik sahabat semua, setelah bahan pupuk kita betul-betul sudah larut, nah untuk dosis per polybag dapat kita memberikan sampai setengah gayun seperti ini, seperti ini. Oke, kita langsung kocorkan saja di sekitaran tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Ini juga. Nah, baik, proses pemupukan sudah saya lakukan. Nah, langkah selanjutnya bisa juga kita lakukan proses penyemprotan lewat daun yang mengandung unsur kalsium dan boron supaya kualitas buah nantinya itu lebih baik dan besar. Baik sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah seluruh proses aktivitas saya hari ini, bagaimana cara proses pemanenan labu madu supaya kembali menghasilkan buah. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan ini, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.